Halo guys, ketemu lagi bersama gue si Jackie Hunt guys. So, hari ini kita akan membahas tentang makhluk orang ini ya. NPC yang di kanan ini guys, yang Ultimate Fight Club, di mana dia akan menantang kita. Bisa dapetin apa guys? Nah, gue mau kasih tahu buat kalian guys, kepentingan dari ini bisa mendapatkan banyak experience guys ya. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan share guys. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, karena gue beritahu pada kalian hal penting lucu lainnya tentang mobile Ragnarok ini guys. So thank you banget. Kalau sudah, gue akan kembali setelah yang satu ini. Yo guys, kita guys, kali ini mari kita coba lawan ya si orang ininya. Rodrick, yes. Are you want to see me? Yes. Oke, kita lawan. Of course. Rodrick. Of course. Bla 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 bla. Let's begin. Oke guys, kita akan lawan si Rodrick ini ya. Hajar, bos. Kita coba lawan. Ya, langsung mati, guys. Oke, guys. Langsung kita ngomong lagi sama si Rodrick ya. Dan kita akan mendapatkan Adventure Experience 200, Belief Token 100, guys. Untuk si Rodrick ini. Dan ini di Frontera Westgate ini cukup boleh kalian ambil, guys, untuk mendapatkan Adventure di sini ya. Kalian bisa lihat dia dapat Adventure Experience 200 dan Base Job Experience juga sama beli token. Ya lumayan guys ya, untuk dapetin Adventure 200 gede juga guys. Oke okay guys, itu untuk Rodrick kita sudah mendapatkannya. Dan kali ini kita akan pergi menuju ke yang bawah guys ya. Ini juga mendapatkan Adventure Experience. Jadi di sini lumayan guys ya. Kita cuma perlu melawan dia, nanti dia bakal memberikan banyak banget experience buat kalian, tambahan lah ya. Ini harus diselesaikan guys, karena mengganggu banget ya kalau di map itu masih ada gambar begininya. Kita akan coba ultimate fight-nya Jimmy Wallace. Oke, kita akan coba Jimmy Wallace. Of course, terus I want to join. Ya pokoknya kita ngomong aja ya ya. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Jimmy Wallace, let's get started. Oke. Nah, kita akan lawan Jimmy Wallace ya. Level 45 guys Jimmy Wallace ini ya. Jadi kalau kalian levelnya sama atau di atas dia, lawan aja guys. Wah, dua kali pukul mati guys. Dua kali pukul mati guys. Oke, kita lihat ya si Jimmy Wallace, dia akan memberikan Zenny Adventure juga 200 guys ya. Waduh, oke guys. Kita akan menuju ke Fight Club berikutnya guys, oke? Oke guys, untuk yang berikutnya ada di Bialan guys ya. Jadi di sini juga kalian harus lawan si Fight Club ini guys untuk mendapatkan 200 experience ya. Lumayan guys ya. Kita akan coba guys untuk lawan yang kiri atas dulu nih. Oke, yang ini namanya Andrew Ultimate Fight. Oke, kita lawan Acolyte guys. Chat with him. Why is it blah blah. Oke okay. Lagi Pak Andrew, that's right, accept, bring it. Oke okay, kita akan lawan si Backhaul guys ya. Sakit juga guys. Sakit juga guys. Oke, teman-teman, kita udah berhasil membunuhnya ya. Gila, sakit juga, men. Hati-hati lawan ini, guys. Kita akan dapat Andrew Coin 1. Oh, lumayan loh, guys. Andrew Coin 1 loh. Buat apa ya? Ntar kalau gue udah tahu ya, guys. Oh, ini gift box, guys. Kita bisa di-use langsung. Nah, kita use. Oh, dapat experience 1. Lumayan, bos. Lumayan, lumayan. Ya, udah ya. Kita akan lawan lagi. Itu lumayan dapat 100, guys. Oke, kita yang kanan bawah sekarang. Kita coba yang kanan bawah ya. Lumayan, guys, dapat itu. Oke, kita akan ngomong sama Freeman. Listen more. Bla 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 bla. Bla bla. Kita lihat ya, dia dapat apa ya dari sini, guys. Accept the challenge. Bring it. Oke, gampang juga, guys. Kita ngomong sama Freeman.
Kita akan mendapatkan Freeman Coin. Oh, lumayan guys dapat Freeman Coin ya. Kita buka lagi guys. Tada! Oh, kita dapat 50 experience. Wah, makin mengecil ya. Atau mestinya yang Freeman dulu baru yang itu guys. Oke guys, kita akan coba menuju yang berikutnya guys ya. Oke guys, dan kali ini kita udah ada di Morok guys ya. Jadi di Morok ini juga kita ada Fight Clubnya. Kita akan coba yang kiri dulu guys untuk Fight Clubnya. Dapat apa aja ya di Fight Club yang kiri ini guys? Biar kita jadi lebih kece gitu guys ya. Kita akan coba jalan ke sini. Nah ini dia Fight Clubnya ya. Kita lawan Priest kali ini. Oke, listen more. Bla 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 bla. Buffnya pakai dulu guys. Nah baru kita ngomong lagi. Eh sorry. Pencetnya salah. Here. Bring it. Ajar bos. Gampang guys ya. Gampang bos ternyata. Oke, kita kan dapat set coin guys ya. Kita dapat set coin. Ini nggak bisa dikirim lewat general ya. Jadi kalau misalnya karakter kalian yang di sebelah nggak bisa dapat juga nih. Nggak bisa ngirim ke sebelah. Jadi ya udah satu kali aja guys. Oke guys, kita akan lawan yang kanan guys ya. Sekarang kita lawan yang kanan guys. Oke guys, kali ini kita udah sampai di kanan. Let's go. Ngomong ke Ronald, listen more. Bla 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 bla. Bla bla bla. I accept. Bring it. Ajar bos. 1, 2, 3 ya. 4 kali pukul. Mati guys, 4 kali pukul. Oke, kita akan ngomong Ronald bla bla bla. Kita dapat Ronald coin guys ya. Ronald coin kita dapat berapa nih? Kita coba buka. Karena ini nggak bisa di stack into general, kita langsung pakai aja guys ya. Oh, dapat 160, lumayan ya. Sama 40 kok 40 apa ini namanya? Ya itulah pokoknya ya. You know guys. lumayan guys ya. Jadi kalau misalnya kalian ngejalanin quest ini, lumayan lah untuk nambahin kalian adventure quest kalian guys. Jadi jangan lupa untuk ngerjain adventure quest yang ini, karena lumayan kalian nambah adventure questnya guys ya. Sama nambahin dikit-dikit juga. So, gitu aja guys. Ini aja yang mau gue bagiin buat kalian hari ini. Kalau misalnya ada Fighter Ultimate Fight Club, di fight aja guys ya, biar beres ya. Terus kalau misalnya ini juga sebenarnya harus beresin juga yang kayak topi-topi ini guys. Tapi itu nanti ya, belakangan nih guys ya. Gue juga nanti satu persatu, karena bikin topi mahal guys. So, itu aja guys yang mau gue bagiin buat kalian untuk Ultimate Fight Club. So, kalau kalian belum ngambil, ambil aja guys. Musuhnya gampang-gampang kok, tenang aja. Kalian pasti bisa berhasil dengan baik. Thank you banget guys for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bagi yang belum. Dan jangan lupa juga guys untuk selalu nyalain loncengnya, karena gue akan bagiin kepada kalian yang aneh dan unik berikutnya. So, see you in next video guys. Bye-bye.